siapapun kalau nonton dia ya. Jadi dia dulu tuh ada teman kelasku. Itu teman kelasku. Tapi dia tahu terus kayak kayakin terus dia kayak datang. Nah, anaknya ngadu ke aku. Tadi aku di sana itu kakak kamu gitu. Iya, minta duit. Apa sih berapa ratus buat beli telur? Sekarang jadinya buat beli telur. Mungkin astaga. Si Elea tuh jadinya ada turunan dari gue. Kenapa mungkin. Kenapa emang Elea? Karena jago malak juga dia. Serius. Iya. Kenapa ada ibunya berarti ya. Oke, lanjut berikutnya ke Aldi Vita atau Kak Ali. Ya. Kalau kamu sekarang lagi dekat sama Naura Hakim dan beberapa kali dia datang nemenin kamu manggung fitnah atau fakta. Naura ini yang model itu ya? Iya, model. Yang model lipstick aku itu. Iya, oke. Okay. Yang waktu itu sempat dekat sama adiknya Bili-Bili. Bibi. Iya kan? Iya, emang itu. Enggak fitnah. Enggak dekat. Teman aja. Teman dekat aja. Baru apa teman lama? Baik. Baru sih kenal dia. Oh, teman baru. Maksudnya yang intensnya baru-baru ini aja. Intens baru-baru. Ada rencana ke arah jenjang lebih serius? Hah? Udah punya pacar juga kok. Udah punya pacar? Udah. Siapa pacarnya? Ada lah. Makanya temen doang. Ada videonya, coba kita lihat. Ini Naura itu, Naura itu bukan sih? Coba kita lihat. Oh, itu Naura. Naura. Vita tepuk taselin. Kamu menghapus tato tanggal pernikahan kamu dengan Seven karena gak mau kalah sama Seven yang malah menimpa tato tanggal pernikahan kalian dengan tato baru lainnya. Fitnah atau fakta? Fakta deh. Bukan, enggak kayak gitu juga. Abisnya gue ditanyain mulu kan. Bukan. Mana sih tatonya, coba lihat-lihat. Sebenarnya alasannya bukan karena itu, tapi emang bener dihapus. Masa mau dibuka? Di mana sih emang taronya? Terseri naik. Oh iya, tujuannya itu di situ. Jadi kenapa dihapus sih? Dihapus benar, tapi alasannya tuh karena ya emang estetik aja kak, nggak kelihatan bagus aja. Karena setiap kali syuting kalau bajunya kayak gitu kan bisa di foundationin. That's why harus di foundationin, terus kayak nggak bagus aja gitu di kameranya. Oh, cuman itu alasannya. Terus kenapa kompak dua-duanya menghapus tanggal sih? Tuh kan, Daddy? Iya, ini ditimpa, ini dihapus. Kenapa sih? Kenapa cakapan sih? Yang sebelah kiri padahal terus ya? Kamu waktu dia iya, cakapan sebelah kiri ya. Karena sebelah kanan ditimpa tanggalnya. Kalau sebelah macan udah kayak penjaga taman. Kamu bilang apa waktu dia nimpa tato itu? Dia bilang, kamu nimpa tato, aku timpa ya tatonya. Gitu. Enggak bilang. Jadi dia tuh emang lagi syuting di luar kota, terus pulang-pulang dia mampir Bali ya, nato gitu. Terus kamu nyari-nyari gak? Tanggal aku mana? Gitu, tanggal aku mana? Ada di buku tamu katanya gitu. Terus, kalau kamu gitu ya, percaya gak begitu dihapus karena estetik? Ah, kalau itu percaya sih. Kamu percaya-percaya banget. Bagus! Percaya sih. Kamu sebenarnya percaya. Kamu percaya apa takut gak dibukain pintu? Selain berikutin jangkauan. Tetap di rumah. Itu lo percaya juga.